Hajimimashite, watashi wa Budi desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Budi-san, shumi wa nan desu ka? Shumi? です。今回は好きなこととか趣味のことを勉強しましょう。はい、jadi kali ini kita akan belajar tentang hal yang disukai atau hobi. Nah, dengan belajar materi ini, jadi Minasan gak akan bingung lagi nih kalau ditanya kayak tadi. Jadi, kono video saigo made mite ne. Jadi, tonton video ini sampai akhir ya. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe dulu biar kita bisa terus bikin konten ke depannya. Hai, minasan, mazu wa kotoba no junbi kara hajimemasu. Kita mulai dari persiapan kosakatanya dulu ya. Nah, berikut ini merupakan hobi yang biasanya dimiliki oleh orang-orang. Yang pertama ada eiga wo miru, atau artinya menonton film. Yang kedua ada onggaku wo kiku, mendengarkan musik. Ketiga ada hong oyomu, membaca buku. Keempat ada oishi tabemono wo taberu, atau makan makanan yang enak. Yang kelima ada shashin wo toru, yaitu mengambil foto. Yang keenam ada piano atau gitar wo hiku, yaitu bermain gitar atau bermain piano. Lalu ada oshaberi wo suru, berbincang dengan orang lain. Kemudian ryori wo suru atau ryori suru, yaitu memasak. Ada juga ryoko wo suru atau ryoko suru, yang artinya berwisata. Kemudian ada tenis wo suru, yang artinya bermain tenis. Dan ada juga game wo suru, yang artinya bermain game. Minasan, hoka no shumi ga arimasu ka? Nah, kalau misalnya kalian punya hobi yang lain nih dan gak tahu bahasa Jepangnya apa, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oh iya, untuk shumi ini, untuk hobi ini, kita menggunakan kata kerja bentuk kamus atau kata kerja bentuk biasa yang disebut futsuke, kayak onggaku wo kiku, terus neru, game wo suru, pokoknya yang akhir-akhirnya u itu. Nah, kalau misalnya Minasan belum paham nih apa itu bentuk kamus atau futsuke, bentuk biasa seperti itu, Minasan bisa tonton dulu ke video tentang perbedaan tenego dan futsuke yang udah dijelasin oleh Vio sebelumnya. Atau Minasan juga bisa nih tonton dulu video belajar bahasa Jepang N5 bab 18. Nanti linknya kita simpan di description box ya. Minasan, untuk menanyakan hobi, Minasan bisa menggunakan shumi wa nan desu ka? Shumi ditambah partikel wa ditambah nan desu ka? Nah, shumi itu artinya hobi. Wa ini merupakan partikel untuk menunjukkan topik, yaitu topiknya hobi. Lalu nan desu ka? Nan desu ka itu apa? Gitu. Jadi artinya shumi wa nan desu ka? Hobi Minasan apa? Gitu. Atau hobi kamu apa? Nah, untuk shumi wa nan desu ka ini merupakan bentuk formalnya atau tenigo. Nah, kalau misalnya lebih casualnya lagi, lebih biasanya lagi gitu yang informalnya, Minasan bisa menggunakan shumi wa nani? Shumi ditambah partikel wa ditambah nani, tapi intonasinya dinaikkan. Jadi, shumi wa nani? Untuk menjawabnya, Minasan tinggal menyebutkan saja hobinya apa ditambah koto desu. Misalnya nih, Minasan hobinya menonton film. Tinggal sebutkan saja, tadi menonton film itu kan bahasa Jepangnya eiga wo miru. Jadi, eiga wo miru koto desu. Kalau untuk kalimat lengkapnya, misalnya hobi saya adalah menonton film. Minasan bisa menggunakan watashi ditambah partikel no ditambah shumi ditambah partikel wa ditambah sebutkan saja hobinya apa dan ditambah koto desu. Gitu, misalnya hobi saya menonton film, jadi watashi no shumi wa eiga wo miru koto desu. Minasan, jadi watashi itu artinya saya, partikel no itu digunakan untuk kepemilikan, shumi itu artinya hobi. Jadi watashi no shumi adalah hobi saya
atau hobi milik saya. Lalu wa, partikel wa itu untuk menunjukkan subjek atau topik. Nah, di sini untuk menunjukkan topik. Topiknya adalah hobi saya. Gitu. Jadi watashi no shumi wa eiga o miru koto desu. Kayak gitu. Hobinya baru koto desu. Oke, contoh lainnya, kalau tadi kan hobi saya menonton film. Watashi no shumi wa eiga o miru koto desu. Kalau misalnya hobinya menonton anime, jadi watashi no shumi wa anime o miru koto desu. Kalau misalnya nonton drama, jadi watashi no shumi wa dorama o miru koto desu. Kayak gitu. Jadi minasang bisa rubah saja hobinya sesuai dengan hobi minasang masing-masing. Wakarimashita ka? Minasang, selanjutnya selain pola kalimat yang tadi, untuk menanyakan hal apa yang disukai, minasang bisa menggunakan sukina koto wa nantesu ka? Sukina koto itu hal yang disukai, dan nantesu ka itu apa? Jadi sukina koto wa nantesu ka? Hal apa yang kamu sukai atau kamu suka melakukan apa? Untuk menjawabnya, minasang tinggal sebutkan hobi minasang apa ditambah noga suki desu. Misalnya, hobi bermain game. Jadi, game wo suru noga suki desu. Artinya, saya suka bermain game. Nah, gimana? Kokomade wa wakarimashita ka? Sampai sini sudah paham? Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh kaiwa atau percakapan berikut ini ya. Ai-san, shumi wa nan desu ka? Watashi no shumi wa game wo suru koto desu. Haruka-san wa suki na koto wa nan desu ka? Watashi mo game wo suru no ga suki desu. So desu ka. Ja, issho ni game wo shimasen ka? Hai, shimashou. Minasan, dou desu ka? Wakarimashita ka? Je a konkai no video wa kokomade desu. Mite kurete arigatou gozaimashita. Kalau misalnya minasang ada pertanyaan atau masih kurang ngerti dengan materinya, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa like dan share video ini kalau menurut kalian ini bermanfaat. Sore dewa minasang, ja mata ne.